Selamat menunaikan ibadah sholat subuh bagi Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan kabar pagi, pemirsa. Tabrakan beruntun melibatkan 3 kendaraan di jalur Pantura, Kabupaten Tuban, Jawa Timur pada Jumat siang. Tabrakan antara mobil pribadi dengan sepeda motor dan truk tronton ini terekam oleh kamera CCTV. Lokasi kecelakaan di jalur Pantura, tepatnya di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Tuban Kota, Kabupaten Tuban. Saat kecelakaan, sepeda motor terlindas truk tangki usai bersenggolan dengan mobil pribadi yang melaju searah. Sepeda motor mengalami rusak parah, sedangkan pengendaranya, Nuri Aulia, menderita luka-luka dan langsung dibawa ke rumah sakit. Polisi pun memeriksa sejumlah saksi serta melakukan olah TKP untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan.